Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Wijenarko mendapat kehormatan dalam turut membantu warga yang terdampak wabah COVID-19. Penyaluran bantuan dengan total 668 paket bertujuan untuk meringankan beban para pelaku pariwisata di Kota Bekasi. Kapolres melalui Binmas Polres Metro Bekasi Kota menginstruksikan Babin Kamtibmas untuk mengawal 3 mobil truk yang menyerahkan bantuan paket di wilayah hukum Polsek Bekasi Timur, Polsek Bantar Gebang, dan Polsek Jati Asih. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dalam pelaksanaan kita didukung dan dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mendapat dukungan sebanyak 668 paket sembako. Kegiatan ini dengan maksud untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan dalam pelaksanaan kita mendistribusikan ke beberapa wilayah, di antaranya wilayah Bantar Gebang, kemudian Jati Asih, dan Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.